teman viral. Siapa yang gak tahu model dan juga pesinetron Ayu Azhari? Sempat populer dalam perannya menjadi Putri Duyung, Ayu Azhari juga dikenal sebagai seorang penyanyi loh. Meskipun sempat gagal dua kali dalam berumah tangga, Ayu Azhari akhirnya menikah dengan Mike Trump pada tahun 2003. Dari pernikahannya dengan Mike, Ayu dikaruniai dua orang anak, yaitu Isabel dan juga Lennon. Mau dengar cerita terkini dari Ayu Azhari? Langsung kita viralin aja yuk! Ternyata penyanyi-penyanyi keren loh. Bayu, aduh Bayu, Bayu ini kayak ilmu padi ya, makin tambah usia makin jadi, makin cantik kan gitu. Bayu, ini namanya Isabella apa gara-gara dulu memang terkenal M Search gitu? Enggak, sebelum lahirnya kan 2005. Oh. Jadi bapaknya memang ngelihat aku, dia ngebayangin punya anak namanya Isabel. Lucu banget. Isabel sama Lennon kita. Oke. Kamu tahu enggak mama kamu tuh hebat? Masya Allah. Kamu tahu enggak film-film mama kamu dulu? Tahu semua? Karya-karyanya. Aku tahu beberapa sinetron. Kamu tahu enggak mama kamu tuh terkenal banget? Masya Allah. Eh serius, tahu semua? Ini bangga enggak? Ya, yeah, of course. Oh, saya dong. Tapi cantik banget ya. Aku aja sampai sekarang masih ngidolain Mbak Ayu. Tapi banget sih. Ini katanya Vicky kayak ketemu sama kayak Starstruck gitu, ketemu sama idolanya. Iya, karya-karyanya juga tahu. Ah, ini ya. Bayu ini juga tipe mama yang selalu memberikan nasehat-nasehat dan pesan buat anak-anaknya. Ya. Pengen tahu nggak kita lihat nih fakta visualnya? Mana, Dra? Ada. Ini sih. Aku selalu ngajarin anak-anak untuk peduli, untuk selalu ada apa ya yang aku bangun dari kecil itu rasa empatinya kepada teman, kepada sekelilingnya gitu. Selalu memaafkan, jadi Isabel juga orangnya pemaaf. Iya. Dan Isabel nggak boleh panik. Jadi kalau orang tua dulu, kalau numpahin barang atau mecahin gelas, pasti kan marah. Kalau aku nggak, aku selalu bilang gimana nak? Yes, relax, clean it up. Nggak boleh histeris. Nggak apa-apa, nggak boleh. Itu cuma gelas, nanti bisa beli baru, ya? Ke anak-anak adalah tentang perlakuan terhadap sesama. Kenapa harus baik? Itu yang ditekankan Bayu dari kecil ke anak-anak. Why? Mungkin itu yang aku dapat dari lingkunganku. Mm-hmm. Mereka semua, ibu bapakku tuh sangat punya empati yang tinggi dan gak tegaan sama orang gitu. Jadi menurut aku sekarang ini, zamannya itu anak kan individual banget dengan gadget, dengan segala macam. Jadi rasa kepedulian terhadap sesama agak kurang. Jadi itu yang harus kedepankan gitu loh, anak-anak harus empati. Oke, tapi luar biasa banget ya, untuk mendidik anak itu kan butuh kesabaran yang ekstra. Kadang-kadang kayak tadi contohnya, mecahin gelas, udahlah gak apa-apa, nanti gelas kita bisa beli lagi. Betul. Gitu kan. Ibu gak selalu begitu sama anakku. Aduh, Mbak Yu, anakku jatuhin gelas ya. Gak apa-apa, Chloe sayang, cuma dari belakang gue empos. Gue belajar dari Mbak Yu nih, sabar Bu. Gitu loh. Aku cubit juga kadang-kadang dikit. Bayu kenapa bisa menekankan ini ya? Apa namanya hal yang seperti demikian ini pada anak? Jadi gini, kalau anak-anak jatuh itu aku gak omelin. Aku tanya, kamu gak apa-apa gitu. Pasti gitu dulu. Karena pernah anak jatuh tau-tau patah gitu. Jadi aku takut kalau diomelin ternyata dia ada yang sakit, dia gak mau ngaku gitu. Jadi memang harus tanyain keamanannya dulu. Betul. Jadi kalau gelas jatuh, tumpah, udah gak apa-apa, itu nanti bisa dibersihin. Yang penting dia gak luka. Iya. Gitu aja. Bayu penasaran deh, gini. Contohnya, aku kasih contoh Mbak Inul lah ya. Mbak Inul men-treatment anaknya sesuai dengan karakter, budaya,
dan memang didikan juga dari ibunya gitu ya, ke anaknya sekarang. Nah, Mbak itu ada ngalami kesulitan nggak? Sedikit banyaknya kan anak-anak cantik ini kan memang berasal dari papa yang memang notabene bukan orang Indonesia. Bagaimana tuh dengan budaya, terus dengan kebiasaan? Karena kan biar bagaimanapun gennya cukup kuat dari mereka gitu. Kesulitan nggak, Mbak? Nah, itu gue memberikan treatment itu tuh. Karena pengalaman dari anak-anak yang sebelumnya ada yang udah gede-gede, jadi memang yang paling penting itu diajarin akhlak yang baik. Jadi nyambung ke semua budaya, karena semua budaya dasarnya kebaikan ya. Iya, apa namanya? Behave, ya kan? Behavior, attitude. Jadi akhlak yang baik lah. Jadi menghormati itu orang tua. Itu pondasinya. Iya, menghormati orang tua, menyayangi teman yang lebih lemah, ya kan? Terus respect terhadap lingkungan, kemudian ada kepedulian akhirnya kan, itu sebenarnya nyambung kemana-mana, jadi universal. Kalau bicara masalah bakat mereka ya nggak usah ditanya dong, ibunya salah satu aktris terbaik di Indonesia. Ibunya tuh salah satu film yang paling aku suka loh, nggak sih? Film kesukaan ibunya, Mbak Ayu apa? Ibunya. Gue catatan si boy, itu catatan si boy yang si boy. Terus ada lagi, Mbak itu masuk catatan si boy di keberapa ya? Yang pertama. Yang pertama. Cabang pertama. Sinetron yang jadi duyung. Jadi Intana. Oh iya benar. Intana cantik banget. Kamu katanya mau jadi dombanya. Apa jadi apa? Katanya mau bikin Duyung Reborn jadi dombanya. Iya. Percaya. Tapi kan ayahnya kan juga penyanyi. Nah, Isabel itu diarahkan untuk menjadi penyanyi juga, main sinetron juga, mungkin kayak gitu enggak? Buat aku sih terserah anaknya. Dari permulaan masing-masing anak punya bakat sendiri-sendiri. Jadi apa yang dia punya itu yang kita bina dan kembangkan, itu aja. Jadi mensupport. Kebetulan Lennon sama Isabel suka nyanyi, suka musik. Mereka ada video klipnya loh, mau lihat nggak sih teman-teman? Mau lihat ya, kita lihat dulu. Di mana, Ndra? Ini, Fik. Mana sih? Ada, Fik. Kamera merah jatuh. Ini. Tapi hebat loh, akhirnya menyanyikan lagu-lagu seperti itu, religi. Lagu ini terus liriknya, yang bahasa Indonesianya kan ada asli bahasa Jawa, susah dia. Terus? Akhirnya Isabel yang nulis kata-katanya, dan itu bagus sekali, aku surprise. Apa kata-katanya, Lennon? What is the word? What's the writer? Love your mom and dad, just like they love you. Your teachers, elders, your teachers, elders, and youngsters too. Kasihan dia yang ngantuk, dia ngantuk. Itu Isabel yang menulis. Isabel menulis. Ih, hebat banget Isabel menulis liriknya juga. Isabel udah cantik, pinter, persis kayak kata Tante Melani dulu. Jangan kaget ya, itu sama kayak kaum manusia. Jangan disamakan. Mau mahluk astral apa? Kita mau dengar suara lagi kalian berdua nyanyi, boleh nggak? Iya dong. Boleh nggak, Mbak Ayu? Sambil Lennon. Mike, coba tolong mic-nya. Satu sama tiga. Ayo mulai ya. Musik. Oke. Smile to everyone you see. Pray for them and spread love, 'cause that is charity. Bagus banget. Kata Indra, lagu itu nyanyi fals ya. Suaranya bagus banget. Gak ngerti. Vicky tolong jelasin tadi suaranya bagus. Tolong Vicky. Lennon, Uncle Vicky will talk to you in English. Proper British English. Silakan. Lennon is good voice. Lennon is good voice.
cuma begitu doang. Lagi pik, lagi pik. Suaranya ya, bagus banget. Ya, tadi cuma mau diem aja. Ya, tapi bagus, awesome. Tadi kamu diem aja. Tapi kenapa saya bikin halu? Isabel sama Lennon tapi tahu lagu-lagunya papa juga enggak? Lennon tahu. When the children cry, bisa. Bisa. Broken heart. Jadi, gue dulu waktu tahun gue sama Ruben punya acara tuh ya, 2R ya. 2007-2008. Ngundang Bayu sama suaminya. Oh, iya. Itu luar biasa. Kok ini ada penyanyi internasional ke sini ya? Iya. Waduh. Oh, ini masih bayi. Masih bayi. Coba dong Lanon. Coba nyanyi deh, coba. Lagu lain ada enggak yang bisa? Ayo dong. Sedikit aja. Ada. Just a little. Ayo bangun. Keren. What song? Ini so malas-malas tapi pas nyanyi suaranya iya. Bagus suaranya. Oh my god. Oke, aku mau apa? Dedi. Broken heart, tahu enggak? Broken heart. Campuran ya. Ini kita punya artikel juga nih, ada prestasi lagi dari anak-anaknya Mbak Ayu. Masih cilik, Isabel Grant, anak Ayu Azhari jadi desainer. Artikelnya. Ini gimana ceritanya Mbak Ayu? Isabel memang suka desain dari dulu? Aku sih lebih ke music. Tapi abang aku, Atik, dia suka desain. Terus pas 2018 ada pameran, ada acara mama di Swedia. Kita dapat booth buat Atik. Yeah. Tapi there was change of plans, Atik nggak jadi pergi. Jadi aku pas Atik lagi belajar, aku juga ikutan sedikit, kayak aku coba-coba aja. Terus akhirnya aku bawa beberapa baju aku ke situ. Wow. Alhamdulillah banyak yang laku, jadi abis itu aku... Berniaga deh. Jadi multi-talented banget ya. Iya. Suka desain, nyanyi suaranya bagus. Betul. Kalau acting? Wah, acting sinetron, film, tertarik. Acting juga udah pernah kan? Pernah, tapi nggak jadi. Tapi aku pernah casting, tapi lebih buat pengalaman. Karena aku lebih fokus ke sekolah. Kalau disuruh pilih, mau pilih yang mana nih? Mau jadi penyanyi, mau jadi desainer, atau jadi pemain sinetron? Yeah. Penyanyi, emang dari aku pas bisa ngomong, aku udah langsung nyanyi. Jadi ya. Kamu usia berapa sih sekarang? 15. Oh sama kayak anak, 2006? 2005. Oktober. Oh 2005, Oktober. Oh mau 16 ya? Iya. Oh, makanya bukan kakak Ramzi. Iya. Ramzi. Sudah tahun lalu? Iya, Isabel pernah 2 tahun lalu dapat dari sekolah ke mana namanya, Nak? Ke London. Ada namanya West End Stage. Jadi itu kayak program, like summer school. Satu minggu kita training, dansa, acting, sama nyanyi. Iya, iya. Terus di akhir... on the weekend kita perform in Her Majesty's Theater. Oh wow. Tapi ya cuman summer school. Tahun lalu aku harusnya balik tapi karena COVID nggak bisa. Iya. Jadi, nanti ya. Semoga tapi jujur ya. Sebenarnya kalau nggak ada pandemi, hasilnya anak gue juga sebenarnya tuh tahun lalu tuh ke Broadway dapat jatah. Wow. Karena kan karena per tahun itu ada program tergantung kita mau ngambil apa enggak. Betul. Minimal 10 anak yang ngambil baru berangkat. Benar. Sama sama anakku paling besar. Kalau enggak ada pandemi harusnya ke Tanjung Pura ke rumah nenek. Tapi ini ada fakta visual nih. Ini bagaimana Mbak Ayu begitu mencintai budaya-budaya Indonesia bahkan mempromosikan salah satu kekayaan Indonesia. Apa ya? Coba kita lihat nih fakta visual. Welcome to Flores, the land of paradise. Flores, the homeland of flowers, amazing the world. Let us preserve
and let us conserve for the sake of our common prosperity. Menceritakan Bayu ini apa nih promosi dari NTT? Kebetulan ada sahabat saya, Pak Jenderal Embu Agapitus, emang putra daerah dari sana. Dia senang bikin lagu dan senang memberikan informasi banyak tentang NTT. NTT itu kan daerahnya indah sekali, yeah. Karyanya juga bagus. Isabel sama aku senang pakai ini. Contohnya ya, ya. Penunya ya. Jadi kita coba, untuk saya coba untuk mengajak teman-teman dan pemerintah untuk lebih memperhatikan NTT. Karena biar lebih maju ya, maksudnya masyarakatnya baik sekali. Terus apa agama di sana sangat kompak satu sama lain. Apa ya, keberagamannya tuh nggak ada masalah gitu. Nah, jadi iya. Tempat yang sangat cocok untuk jadi wisata dunia sebenarnya. Sebenarnya apalagi sekarang gubernurnya kan sama ibu sangat komunikatif ya. Jadi iya. Mudah-mudahan dukungan kita semua NTT bisa mencapai targetnya. Amin. Gitu. Iya, terima kasih loh. Ini Ibu Yuli nih ya. Iya. Ibu gubernurnya ini di sana di NTT itu Ibu Yuli. Kenal. Dan kenal banget. Iya, sahabat terbaik. Jadi apa namanya? Beliau ini benar-benar sangat mengeksplor budaya khas NTT. Jadi bikin bajunya ini itu semuanya NTT, keren-keren betul. Kain-kainnya itu siapa dulu? Bu Yuli. Bu Juli. Aku sapa dulu Bu Juli kalau ada nanti acara-acara. Iya, Bu Juli. Melanie Ricardo ada harga pandemi bisa digoyang. Bayu memang selalu peduli sama budaya, dia mah Banyuwangi juga ada filmnya tuh, film yang kemarin. Lu tahu banget, kok tahu banget sih, Pit? Lu ngefans Bayu. Ya, karena kan mau idolakan, jadi banyak ngobrol, banyak tahu. Aku ditawarin jadi istrinya.